Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Rabbi srahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ibrahim Al-Khawwas pernah berkata, "Suatu ketika aku berada di Gunung Lukan. Saat aku melihat buah delima, aku menjadi menginginkannya. Maka aku mengambil satu buah delima dan membelahnya. Namun rasanya masam dan aku lalu meninggalkannya. Selanjutnya aku melihat seorang laki-laki terlempar yang dikerumuni oleh lebah-lebah. Aku mengucapkan salam kepadanya. Assalamualaikum." Dia menjawab, "Waalaikumsalam ya Ibrahim." Aku lalu berkata, "Aku perhatikan Anda mempunyai urusan dengan Allah. Hendaklah Anda memohon kepadanya agar ia menyelamatkan Anda dari sengatan lebah-lebah ini." Laki-laki itu berkata, "Aku melihat Anda mempunyai kedudukan di sisi Allah. Maka hendaklah kiranya Anda meminta kepadanya agar ia menyelamatkan Anda dari keinginan terhadap buah delima. Karena delima, seseorang menjadi sakit di dunia. Sementara sengatan lebah hanya terletak dan mengenai tubuh, sedangkan sengatan hawa nafsu mengenai hati. Kemudian aku pergi meninggalkannya. Karena keinginan nafsu, seorang raja menjadi diperbudak olehnya. Sementara karena kesabaran, membuat seorang hamba menjadi raja. Tidaklah Anda tahu tentang kisah Nabi Yusuf dan Zulaikha. Nabi Yusuf benar-benar menjadi raja di Mesir berkat kesabarannya. Sementara Zulaikha menjadi orang yang hina dina, miskin dan buta karena terseret oleh keinginan hawa nafsunya. Dia tidak memiliki kesabaran dalam menghadapi cintanya kepada Nabi Yusuf alaihi salam. Abu Hasan Ar-Razi bercerita bahwa bermimpi melihat ayahnya setelah 2 tahun dari kematiannya. Dalam mimpi ia melihat ayahnya memakai baju aspal. Lalu dia bertanya, "Wahai ayah, mengapa aku melihat Anda sebagai ahli neraka?" Sang ayah menjawab, "Wahai anakku, waspadalah Anda dari tipu daya nafsu. Sebagaimana terungkap dalam syair berikut ini, aku diuji dengan 4 hal yang kesemuanya membebaniku, begitu berat dan mencelakakan aku, yaitu iblis, dunia, jiwa dan hawa nafsuku. Bagaimana bisa keluar daripadanya, karena semuanya adalah musuhku. Aku melihat hawa nafsu selalu mengajak dan membisikkan kecenderungannya di dalam kegelapan syahwat dan pendapat." Hatim Al-Asyam berkata, "Nafsuku begitu ulet dan tangguh. Ilmuku adalah pedangku, dosaku adalah kerugianku, setan adalah musuhku, dan aku adalah orang yang mengkhianati diri sendiri." Seorang ahli makrifat menceritakan bahwa Hatim menyatakan sesungguhnya jihad itu ada 3 macam, yaitu: pertama, jihad dalam menghadapi orang-orang kafir. Ini merupakan jihad lahiriah, sebagaimana yang dijelaskan dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Mereka berjihad di jalan Allah. Quran surat Al-Maidah ayat 54. Yang kedua, jihad terhadap orang-orang batil dengan jalan memberikan pengertian dan menyertainya dengan argumentasi atau hujjah. Sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Quran surat An-Nahl ayat 125. Yang ketiga, jihad melawan nafsu yang selalu memerintahkan
untuk melakukan kejahatan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan kami, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Quran Surat Al-Ankabut ayat 69. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, jihad yang paling utama ialah jihad memerangi hawa nafsu. Para sahabat radhiyallahu anhu alaihim, ketika pulang dari jihad melawan orang-orang kafir, mereka berkata, kita telah kembali dari perang kecil menuju perang-perang yang lebih besar. Mereka menyatakan bahwa jihad menghadapi hawa nafsu dan syaitan sebagai jihad yang besar. Karena jihad melawan orang-orang dalam medan pertempuran hanya terjadi waktu-waktu tertentu saja, dan musuh yang dihadapi juga terlihat dan dapat diketahui dengan jelas. Tetapi berperang melawan setan dan hawa nafsu berarti mereka berperang melawan musuh yang tak dapat dilihat dan medannya pun tidak terbatas. Dengan demikian, berperang melawan musuh yang dapat dilihat dengan jelas tentu lebih mudah daripada menghadapi musuh yang tidak dapat dilihat. Di samping itu, setan memiliki pembantu di dalam diri Anda, yaitu hawa nafsu. Sedangkan orang kafir yang Anda hadapi tidak memiliki pembantu dalam diri Anda. Oleh sebab itu, berperang melawan hawa nafsu merupakan perang yang spektakuler. Ketika Anda dapat membunuh dan mengalahkan orang kafir, berarti Anda meraih kemenangan dan mendapatkan harta rampasan perang. Dan jika orang kafir itu dapat membunuh Anda, maka Anda mati syahid dan mendapatkan balasan surga. Tetapi Anda tidak dapat membunuh setan yang selalu melakukan perlawanan terhadap Anda. Dan apabila ternyata setan dapat membunuh dan mengalahkan Anda, maka Anda menjadi terjatuh dalam siksaan Tuhan. Sebagaimana disebutkan, barang siapa yang kudanya terlepas dari tangannya dan lari meninggalkannya dalam medan pertempuran, maka kuda itu akan jatuh pada tangan orang-orang kafir yang menjadi musuh Anda. Tetapi ketika imannya yang terlepas dan lari meninggalkannya, maka ia menjadi terjatuh ke dalam murka Tuhan yang Maha Perkasa. Na'udzubillah min zalik. Ketika seseorang terjatuh dalam kekuasaan orang-orang kafir, maka tangannya tidak terbelenggu pada lehernya, kakinya tidak diikat, perutnya tidak sampai lapar, dan tidak pula telanjang tubuhnya. Tetapi apabila seseorang terjatuh dalam murka Tuhan, maka wajahnya menjadi hitam pekat, tangannya terbelenggu dengan rantai pada lehernya, kakinya diikat dengan tali-tali neraka, makanan dan minumannya api dan pakaiannya pun juga dari api. Na'udzubillahi min zalik. Wallahu a'lam bissawab wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.